Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan hola semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom, hari ni kita nak cerita mengenai Ayu Damit melampau mengaku tak salah lepas hina Syamsul. Yusof Haslam tak duduk diam. Betul ke ni Ayu Damit hina Syamsul? Apa yang Ayu hina kan? Okey, nak tahu? Jom kita tengok. Penyanyi Ayu Damit yang pernah menyandang gelaran juara program reality One in a Million mengaku terkejut apabila ada pihak yang mengaitkan single barunya iaitu Kejam dengan isu Syamsul Yusof yang telah berkahwin lagi di Selatan Thai tanpa pengetahuan isteri pertamanya, Puteri Sarah Liana. Kata Ayu, memang Kejam adalah sebuah lagu yang berkisar tentang kecurangan, tetapi ia tiada kaitan pun dengan isu Syamsul Yusof. Tapi disebabkan single ni secara kebetulan keluar pada malam hari yang sama Syamsul mengumumkan tentang perkahwinannya, maka ramai yang mengaitkan lagu ini dengannya. Padahal ia sama sekali tak punya kaitan kerana proses menyiapkan lagu ini telah dilakukan pada bulan Februari hingga Oktober tahun lalu, kata Ayu. Dan mengulas lebih lanjut tentang Kejam yang merupakan hasil ciptaan komposer muda Hairul Daniel, manakala liriknya ditulis sendiri oleh Ayu bersama Slen dan C, Ayu berkata dia bersyukur kerana penantian selama 2 tahun akhirnya berbaloi dengan kelahiran single tersebut. Kata Ayu, pelbagai rintangan yang terpaksa saya hadapi bagi menyiapkan lagu ini. Apa tidaknya hampir setahun masa diperuntukkan untuk sampai ke tahap ini. Namun saya akur ini adalah ketentuannya kerana kita hanya mampu merancang dan Tuhan yang menentukan segalanya, ujar mahasiswa ijazah sarjana muda dalam jurusan vokal klasikal di Aswara. Single Kejam terbitan Ayu Damit Entertainment terhasil bertitik tolak dari usaha Ayu sendiri bersama suami tercinta iaitu Syed Fauzi Syed Baharudin yang sentiasa mendukung setiap keputusan yang diambilnya sehingga sanggup mengeluarkan modal sendiri dan tidak mengharapkan mana-mana tajaan kerana terlalu serik dengan pengalaman lalu. Kata Ayu, saya bertemu dan berbincang dengan komposer bernama Hairul Daniel pada tahun lepas, lantas menyatakan lagu bagaimana yang saya mahukan dan dia seakan mengerti kehendak serta cita-rasa saya. Setelah berbincang, kami terus ke studio bagi memulakan proses rakaman lagu tersebut. Banyak perkara terpaksa saya uruskan sendiri dengan tunjuk ajar komposer yang banyak membantu dan banyak saya pelajari dari A hingga Z. Setiap perkara yang berlaku ada hikmahnya dan perlu banyak bersabar kerana tidak mudah untuk kembali ke arena seni suara setelah menyepi buat sekian lamanya, kata Ayu. Jelas Ayu lagi, single Kejam ini sebenarnya menceritakan tentang kecurangan dan perhubungan yang bertepuk sebelah tangan. Kata Ayu, lagu ini sebenarnya berkisah sepasang kekasih yang mengharapkan cinta namun tidak berbalas dan tiada kata putus, lantas perbuatan kekasihnya kejam kerana telah dipersiakan sebegitu. Saya sengaja memilih genre balada kerana mahu menonjolkan kemampuan vokal saya dalam sisi berbeza dengan sentuhan melodi ala 90-an namun tetap kedengaran fresh dan baru, kata Ayu. Lagu Kejam boleh dimuat turun ya di iTunes dan boleh juga dijadikan sebagai nada dering panggilan menerusi ke semua syarikat telekomunikasi tempatan serta boleh didengar dan dinikmati pada bila-bila masa melalui aplikasi penstriman atas talian seperti Joox, KKBOX, Spotify, Deezer, Apple Music dan juga YouTube Music. Manakala lirik videonya yang berkonsepkan simple, elegan boleh ditonton secara eksklusif hanya di saluran YouTube Alternate Records. Begitu ceritanya sebenarnya. Jadi single Kejam ni tiada kaitan pun dengan Syamsul Yusof. Kebetulan je dia keluar sama tarikh dengan Syamsul Yusof mengumumkan tarikh pernikahan keduanya. Kiranya mungkin lagu ni boom nanti sebab dia keluar tepat pada masanya. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta.
terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam, jangan kedekut like dan share tau. #sepantaskilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.